Penurunan Sang Merah Putih dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2019 tingkat Kabupaten Gorontalo siap dimulai. Lanjutkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012, jabatan Kapolsek Bungurili, Polres Gorontalo. Sementara perwira upacara Kapten Infantri Sutra, jabatan dan Ramil 02, Depoto Kodim 1314 Gorontalo. Selaku Komandan Kelompok 8. Wiro Amodil Satya Darmo, SMA Negeri 1 Limono. Pasukan pengibar bendera pusaka memasuki lapangan upacara. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Selaku komandan upacara. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, bertindak selaku komandan paskibraka Letnan 1 Infantri Zainuddin, lulusan sekolah calon perwira reguler tahun 2013. Jabatan perwira seksi logistik Yonif 713 Satya Tama Gorontalo. Berlaku Komandan Kelompok 17 Isnain Fahrain Ibrahim SMA Negeri 1 Tibawa. Selaku Komandan Kelompok 8 Fiero Ambrosius Kantian Dago SMA Negeri 1 Limboto. Selaku Pembentang Bendera David Indrawan SMA Negeri 1 Bolionto. Selaku Pengerek Bendera Vicky Rizky Setiawan Maku, SMA Negeri 1 Limboto. Pembawa baki, Swita Grenia Masyanda, SMA Negeri 1 Limboto. Cadangan pembawa baki, Amelia Patricia Pobi, SMA Negeri 1 Telang. Ya, seperti yang saya sampaikan oleh pembacara tadi,
selaku Komandan Kasubraka Letnan 1 Tentri Zainuri urusan sekolah calon Sekti Logistik selaku Komandan Kelompok 8 Hero Amarius Katyandago Sekolah Semanggi 1 Liboto Lentang Bendera Dasin Kapal Sekolah SMA Negeri 1 boleh foto. Lapor penurunan tanggal ini. Yap. Lanjutkan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
Ya, Samsaka Merah Putih telah diturunkan dan saat ini para pasukan penurunan bendera sedang melakukan pelipatan dan akan diserahkan kepada pembawa baki. Tapi saat ini mereka masih melakukan pelipatan. Pasukan pengibar bendera pusaka meninggalkan lapangan upacara. Silakan duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta upacara yang telah mengikuti dengan penuh hikmat pelaksanaan penurunan sang merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Proklamasi. Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, kita harus menjiwai jiwa patriotisme dan nasionalisme para pahlawan kita, dan yang terpenting adalah kita isi kemerdekaan ini dengan
hal-hal yang bisa membangun pemerintah dan memajukan pemerintah daerah. Itu yang harus kita laksanakan dan hal yang tidak mudah. Jadi saya kemarin sampaikan bahwa 17 Agustus tidak hanya seremonial, sekedar upacara, sekedar karnaval, tapi yang terpenting adalah dalam rangka untuk mengisi dan membangun bangsa, dalam menjaga persatuan bangsa. Jadi memang momentum peringatan kemerdekaan yang ke-70 tahun ini, mari sama-sama kita jadikan momentum sebagai untuk sebagai tonggak menegakkan patriotisme kita dalam misi pembangunan yang tentunya khususnya di Kabupaten Gorontalo harus menjadi pijakan kita dalam rangka mewujudkan apa yang cita-cita kesejahteraan rakyat, itu masyarakat yang adil dan makmur menuju Gorontalo yang gemilang. Makna kemerdekaan adalah memberikan ruang kepada anak-anak bangsa untuk berkreasi. Dan itulah yang harus kita dorong hari ini dalam rangka misi kemerdekaan. Kita berharap lahir anak-anak bangsa yang punya kreativitas, punya inovatif, sehingga pembangunan akan berjalan. Ini saya kira yang paling utama dalam rangka misi kemerdekaan. Sejak 74 tahun yang lalu, kemerdekaan diperoleh dengan susah payah oleh para pendahulu kita. Maka perlu dilestarikan semangat patriotisme. Patriotisme dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh generasi muda. Namun pada tanggal 17 Agustus ini adalah puncak dari simbol patriotisme tersebut. Terima kasih. Gorontalo gemilang. Gorontalo gemilang.